السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعض حذرين والحضرات مسلمين والمسلمات رحمكم الله لمن أبن برادا Untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dari saudara-saudara kita tentang permasalahan, problem kehidupan maupun tentang permasalahan keagamaan. Akan membacakan dari dua penanya. Yang pertama dari putri salah satu akutentan dari Jakarta Selatan menanyakan hukum ke diskotik yang kedua, nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Kinanti Wirawas, Wiraswasta dari Ciledug Tangerang menanyakan tentang berbisnis dengan klien yang non muslim. Hadirin wal muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk yang pertama dari pertanyaan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya masih lajang dan tinggal di kos-kosan. Sudah tujuh tahun saya kos di sini, dan saya merasa cocok dengan pemilik dan juga dengan sesama anak kos di situ. Mereka bekerja keras, dan dalam keseharian mereka juga orang-orang baik dengan wawasan luas, sehingga saya merasa menjadi orang yang lebih baik. Karma, karena berteman dengan mereka, sesekali mereka mengajak saya pergi dugem atau ke diskotik. Di sana, kami berjoget ria untuk menghilangkan stres. Beberapa dari kami minum alkohol, ada yang sampai mabuk dan ada yang tidak. Saya salah satu yang tidak minum alkohol sama sekali. Apakah pergi ke diskotik itu haram Pak Ustaz? Hadirin wal hadirat rahimakumullah Itulah pertanyaan dari Putri dari Jakarta Selatan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab menjadi memberi tanggapan Agama Islam menghendaki dari umatnya agar hidup dalam kebersihan dan kehati-hatian Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang bersifat negatif. Karena itu, Al-Quran dan Al-Hadis melarang umat Islam mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi mengantar kepada keburukan. Berteman pun demikian, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan atau melukiskan teman buruk serupa dengan tukang las. Kalau tidak membakar baju, maka paling tidak menghidangkan aroma tak sedap. Saya tidak tahu apa ukuran Anda menyatakan mereka orang-orang baik. Segedar Anda ketahui bahwa setan seringkali memperindah keburukan. Kebebasan tak terkendali dapat saja dinilainya wawasan yang luas. Kalau teman-teman Anda minum sampai mabuk, maka dalam penilaian agama itu adalah teman buruk yang harus dinasihati atau dihindari. Kendati pada kali-kali yang lalu Anda belum minum, tetapi suatu ketika Anda akan disuruhnya dan mencoba, walaupun sedikit. Dan sedikit demi sedikit, pada akhirnya akan terjerumus pula. Itu bukan hanya pengalaman satu dua orang, akan tetapi ribuan orang, bahkan jutaan orang, memang langkah kecil demi langkah kecil dapat mengantar ke ujung dunia. Selanjutnya, kita tidak dapat menetapkan haram tidaknya sesuatu sebelum mengetahui segala aspek yang menyertainya. Akan tetapi jika satu tempat menghidangkan minuman keras dan ada juga yang mabuk-mabuk di sana, ada juga yang joget bebas antara laki-laki dan perempuan, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan agamawan Islam tentang haramnya mengunjungi tempat tersebut. Hadirin wal muslimin wal muslimat Itulah salah satu tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Giyaji Muhammad Quraish Shihab tentang pertanyaan Ibu Putri, salah satu akuntan dari Jakarta Selatan, menanyakan bahwasanya sering pergi ke diskotik dan di sana berjoget ria teman-temannya sambil mabuk-mabukan, ada yang tidak mabuk dan banyak yang mabuk dengan alasan untuk menghilangkan stres dengan pertanyaan apakah pergi ke diskotik itu haram. Bapak Profesor Dr. Giyaji Muhammad Quraish dengan tegas menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kalau teman buruk itu serupa dengan tukang las kalaupun tidak terbakar bajunya maka paling tidak dia terpercik oleh apinya. Begitu juga sebaliknya kalau orang kita berteman dengan orang baik diibaratkan seperti kita berteman dengan orang penjual minyak wangi. Sekalipun kita tidak memakai minyaknya kan tetapi kita terkena harumnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya tempat-tempat yang di situ ada aktivitas joget bersama laki-laki dan perempuan apalagi dengan mabuk minum-minuman keras Para ulama tidak ada perbedaan bahwa semuanya sepakat bahwa tempat yang seperti itu haram untuk dikunjungi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kinanti menanyakan tentang berbisnis dengan klien yang non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bisnis saya adalah bisnis event organizer. Salah satu pelanggan tetap saya adalah gereja di dekat rumah. Saya sering mengatur acara pertemuan mereka dan mengurus hal yang kecil-kecil, misalnya mengetik dan mencetak lagu-lagu rohani mereka, dan otomatis saya jadi ikut membacanya juga. Saya sering merasa perang batin saat melakukan ini. Akan nah, tetapi saya yakini ini adalah bisnis semata. Apakah haram berbisnis yang berhubungan dengan agama lain Pak Ustadz? Apakah sebaiknya saya putus hubungan dengan klien saya ini? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Muhammad Qurasyab memberikan jawaban dan pandangannya pada prinsipnya berbisnis dengan klien non muslim tidak terlarang dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi. Yang terlarang adalah berbisnis dengan setan. Baik setan yang berupa manusia maupun setan yang berupa jin, ini karena setan memusuhi manusia. Keuntungan yang diperolehnya bisa dia gunakan untuk meningkatkan upayanya memusuhi kebenaran. Sementara ulama melarang setiap muslim terlibat dalam kegiatan yang tidak dibenarkan agama, termasuk mendukung kegiatan ritual agama lain bahkan menyetujui dengan hatinya saja mereka dianggap telah terlibat. Namun demikian ada juga yang menoleransi dalam batas-batas tertentu. Kerjasama antara pemeluk agama dibenarkan, kata mereka. Di beberapa wilayah di Indonesia, kerjasama tersebut terlihat dalam pemeliharaan masjid dan gereja. Memang sekiranya tidak ada kerja sama antar manusia satu dengan yang lainnya tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama-nama Allah yaitu yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 40. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pada awal masa kehadiran beliau di Madinah pernah mengizinkan orang Nasrani melakukan doa di dalam masjid. Sebaliknya kaum muslimin pun dibenarkan sholat di gereja dengan syarat-syarat tertentu. Nah kalau Anda sering merasa perang batin dengan kegiatan Anda selama ini, maka saran saya sama dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang tidak meragukan. Karena kebenaran adalah ketenangan batin, kebohongan adalah keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melukiskan dosa sebagai apa yang diragukan dalam hati kendati ada fatwa demi fatwa yang membolehkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah itulah tanggapan dan jawaban Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab atas pertanyaan Ibu Kinanti yang bekerja sama atau bisnis dengan seorang non-muslim. Tanggapan beliau tidak ada masalah bekerja sama dengan orang non muslim dan bahkan banyak hadis yang menjelaskan nabi pun dulu pernah bekerja sama bahkan menggadaikan perisainya ke orang yahudi akan tetapi beliau Bapak Doktor Profesor Kiai Muhammad Quraisyab memberi saran kalau memang Anda Perang batin, menurut beliau, lebih baik ditinggalkan apa yang meragukan Anda. Menuju apa yang tidak diragukan, karena kebenaran adalah ketenangan batin, kebohongan adalah keraguan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah untuk dua penanya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.